yang dipimpin. Kalau Ukur Surya tak lupa Pak Suryanto. Iya, tendangan pertama. Gegaran dari Matahari ya. Langsung ke gawang tapi namun dapat dihalangi dari penjaga gawang SMA Negeri 2 Karimun. Iya, tendang hadapan bola keluar. Tendangan bebas untuk Matahari. Nomor punggung 4 mengambil tendangan mannya langsung ke hadapan keluar cari sasaran salah umpan ni. Umpan udang dia terpakai umpan ikan kembung. Baiklah, SMK Negeri 2 nomor punggung 10 mencari temannya langsung ke hadapan dapat dihadang dari pemain Matahari langsung ditanduk keluar. Nomor punggung 5 SMA 2 nomor punggung 10 bekerjasama masih bergelut di hadapan kanan. Ya, kembali kepada Matahari menguasai bola langsung ke hadapan Matahari masih ditendang keluar dari SMA Negeri 2. Nomor punggung 7 Matahari mengambil posisi langsung ke temannya nomor 10. Nomor 10 berhadapan terus langsung ditendang keluar dari pemain yang cukup lincah nomor punggung 6 tanduk langsung dari penjaga gawang SMA Negeri 2 Karimun yang berpunggung nomor 8 itu. Iya, ditendang langsung ternyata keluar tendangan bebas untuk Matahari. Nomor punggung 7 mencari temannya di hadapan langsung tendang ke depan dapat dihalangi dari Matahari. Iya, kembali SMA Negeri 2 menguasai bola mencari temannya di hadapan dapat dihalangi nomor punggung 4 kembali bekerja sama dengan temannya nomor punggung 10 mencari temannya di sana nomor punggung 7 menguasai bola dapat kembali ke tengah sendirinya masih menguasai bola tendang keluar dari nomor punggung 7 mencari kesalahan temannya dikuasai SMA Negeri 2 mencari temannya dapat dihalangi dari Matahari ditendang keluar nomor punggung 4 SMA Negeri 2 punggung 6 keluar dari jaga gawang melempar mencari temannya nomor punggung 7 di sana mencari temannya di sini ternyata tendang keluar tidak tepat sasaran. Tendangan bebas buat SMA Negeri 2 nomor punggung 11 nomor punggung 6 mencari temannya bekerja sama dengan nomor punggung 10 langsung ke nomor punggung 11 dapat dihalangi daripada 6 kembali lagi SMA dihadap bekerja sama sendirian dapat dihalangi dari Matahari nomor punggung 4 SMA Negeri 2 nomor punggung 10 mengambil tendangan langsung ke hadapan dapat dihalangi Matahari sini bekerja masih dapat dihalangi dari SMA. Iya, nomor punggung 10 dari temannya punggung 6 langsung ke hadapan di depan dapat dihalangi nomor punggung 7 nomor punggung 9 menguasai bola langsung melebar keluar nomor punggung 9 memegang dekernya mungkin sengit eh penyebabnya tadi. Iya, langsung ke hadapan di sudut untuk SMA Negeri 2 dapat dihalangi penjaga gawang. Iya, penjaga gawang untuk temannya nomor punggung 7 menguasai bola dengan sendirinya langsung ke hadapan salah umpan langsung melebar keluar bebas SMA Negeri 2 nomor punggung 10 mencari temannya. Iya, langsung ke hadapan dapat dihalangi. Iya, nomor punggung 9 langsung mencari dapat dihalangi nomor punggung 4 punggung 9 mencari temannya salah umpan melebri 2 menguasai bola nomor punggung 11 bekerja sama dengan nomor punggung 6 bekerja sama lagi nomor punggung 10 11 masih nomor SMA 2 dapat dihalangi nomor punggung 4 Matahari tendang langsung ke hadapan SMA nomor punggung 6 mencari temannya sendirian nomor punggung 10 masih bekerja sama sendiri dapat dihalangi pelanggaran yang telah dilakukan dari SMA Negeri 2 Bundung mengambil tendangan langsung ke hadapan nomor punggung 9 masih melebar keluar langsung melemparkan ke hadapan dapat ditanduk dari Matahari nomor punggung 4 langsung melebar keluar
SMA nomor punggung 11 tendang langsung ke hadapan, dapat dihalangi Matahari nomor punggung 9 sendiri sedang mencari temannya di sana. Dia bekerja sama dengan nomor 10 sasaran masih belum dapat dikuasai dengan baik oleh Matahari. SMA Negeri 2 mencari temannya, salah umpan nomor punggung 10 Matahari langsung menjaga gawang. SMA Negeri 2 mencari temannya, melempar langsung ke hadapan, langsung dapat dihalangi dari Matahari. Tendang langsung ke depan nomor punggung 7 Matahari menguasai bola. Nomor punggung 7 bekerja sama dengan nomor punggung 9. Ternyata bekerja sama yang baik dapat menghasilkan satu tendangan yang baik ke dalam gawang SMA Negeri 2. Tendang langsung SMA Negeri 2 menguasai bola. Nomor punggung 2 mencari temannya, dapat dihalangi nomor punggung 9 melebar keluar langsung tendangan bebas untuk SMA Negeri 2. Nomor punggung 9 tendang langsung ke hadapan mencari temannya, langsung ditanduk menajukan tadi namun masih belum menepati ke arah gawang. Iya, SMA Negeri 2 kuasai Matahari. SMA Negeri 2 Matahari pundung. Iya, SMA Negeri 2 nomor punggung 19 langsung teman lebar keluar. Mencari temannya di sana nomor punggung 7 terus melaju ke hadapan, tendang ke hadapan tidak ada dari temannya. Lempar langsung ke hadapan nomor punggung 5 SMA Negeri 2 dengan tanduknya yang manis tapi masih melebar keluar. Penjaga gawang mencari temannya nomor punggung 7 Matahari. Iya, kembali lagi nomor punggung 11 bekerja sama dengan nomor punggung 9 punggung 11 melebar keluar ditendang langsung dari nomor punggung 19 SMA Negeri 2 mengambil posisi untuk menendang mencari temannya. Melihat yang dari temannya ataupun dari pihak lawannya. Tak aci kalau bahasa kami, gol macam gitu ya Mas Eden. Tak aci. Nanti kita ulang. Iya, nomor punggung 19 langsung tendang keluar. Penggantian pemain SMA Negeri 2, nomor punggung 2 keluar. Diganti dengan temannya nomor punggung 11. Matahari, nomor punggung 11 mengambil tendangan. Mencari temannya di hadapan, langsung tendang, dapat dihalangi penjaga gawangnya. Melebar keluar, melambung tinggi tendangan dari punggung. Mencari temannya di hadapan, nomor punggung 5. Dapat dihalangi dari penjaga gawang Matahari. Ya, bekerja sama nomor punggung 11, Opon kepada nomor punggung 9. Terlepas, ya, pusingan pertama telah selesai, yang mana skor baiklah para penonton yang budiman terlepas daripada ini. Oke, kembali ke lapangan di babak yang kedua. Unggul sementara nomor punggung 11 bergelutan dengan nomor punggung 11 sama-sama Matahari. Nomor punggung 11 di situ. Iya, SMA 2 ternyata melebar keluar. Temannya punggung 10 menguasai bola. Iya, berjalan dengan sendirinya mencari teman, tendang langsung ke hadapan, langsung melambung tinggi keluar. Lempar nomor punggung 6 di situ yang dicari, ternyata bola keluar. Oh, mengambil posisi tendangan dari garis, mencari temannya langsung ke hadapan, mencari temannya di sana nomor punggung 5, ternyata melebar keluar. Penjaga gawang Matahari, penjaga gawang mencari temannya, ya nomor punggung 6 menguasai bola, dapat dihalangi penjaga gawang SMA Negeri 2, melempar langsung ke hadapan mencari temannya nomor punggung 5 di sana, langsung disalto nomor punggung 5, dapat dihalangi dari penjaga gawang Matahari.
Iya, sebenarnya kedua. Matahari menguasai bola. Nomor punggung 7. Tandang masuk ke depan. Dapat. Tandang langsung. Iya. Masih bergerakan di dalam. Dapat. Bola permainan masih terus berlanjut. Nomor punggung 10. Matahari menguasai bola. Mencari temannya. Kembali ke bawah nomor punggung 4. Pundung mencari temannya. Menguasai bola. Iya, dapat dihalangi. Masih Pundung. Pundung dengan sendirian. Masih mencari temannya. Nomor punggung 7. Dapat dihalangi dari pada pemain SMA Negeri 2. Nomor punggung 6 mengambil tenangan langsung ke hadapan dan ditanduk dari nomor punggung 6 SMA Negeri 2. Dapat diambil dari nomor punggung 7, kembali pada temannya nomor punggung 4. Kembali lagi nomor punggung 7 menguasai bola. Matahari langsung melebar keluar. Salah umpan SMA Negeri 2 nomor punggung 11. Mengambil tendangan untuk mencari temannya. Ya, nomor punggung 12 baru masuk. Bim Dapi nama dia. Ya, SMA Negeri 2 nomor punggung 6 bekerja sama dengan nomor punggung 10 mencari temannya. Nomor punggung 10 mencari. Salah sasaran. Dibiarkan saja dari pemain mata. Pol langsung kepada nomor punggung 4 bermain. Langsung ke hadapan, ditendang langsung dari mata SMA Negeri 2. Para Pundung mengambil tendangan mencari temannya. Langsung ke nomor punggung 7, ternyata bola lebih keluar. Punggung 6 mencari temannya, kemana ke arahnya, langsung ke hadapan, dapat ditandu dari pemain Matahari. Nomor punggung 7 Matahari langsung tendang ke hadapan, masih melebar keluar. Cukup redup hari ini, membuat suasana semakin nyaman para penonton. Ambil tendangan, mencari temannya. Langsung kita saksikan bersama, tendang langsung ke hadapan, melambung tinggi. Sasaran untuk ke penjaga gawangnya. Langsung operan kecil ke nomor punggung 10. Nomor punggung 10 kembali kepada nomor punggung 7. Langsung melaju ke depan nomor punggung 10. Akan penjaga gawang, mencari temannya nomor punggung 5. Dibiarkan saja dari pemain Matahari. Lagi dari Matahari. Matahari mencari temannya nomor punggung 10. Iya, punggung 10. Ini bekerja sama dengan nomor punggung 12 permannya di sini. Dapat dihalangi dari pemain SMA Negeri 2. Iya, tendang salah umpan. Dapat dihalangi daripada pemain Matahari. Lempar ke hadapan mencari temannya di situ. Dapat dihalangi dari Matahari. Nomor punggung 10 kuasai bola sendiri. Langsung dapat dihalangi dari penjaga. Tendangan bebas. Iya, nomor punggung 2 SMA Negeri 2. Iya, tendang. Kita saksikan kemana sasaran yang ditujukan. Pundung langsung mencari temannya di sana. Nomor punggung 12 dapat dihalangi, mengambil tendangan-tendangan langsung tendang ke hadapan, dapat dihalangi dari pemain SMA Negeri 2. Nomor punggung 2 bekerja sama dengan nomor punggung 6. Kembali lagi nomor punggung 2. Nomor punggung 2 bergelut di situ, dapat dihalangi pemain Matahari. Ya, nomor punggung 6 menguasai bola sendiri, mencari temannya nomor punggung 6. Iya, dengan skillnya tersendiri. Iya, dapat masih dikuasai bola dari nomor punggung 6. Pemain yang kecil dan lincah ini tendang langsung ke hadapan mencari temannya nomor punggung 5. Dapat dihalangi dari pemain Matahari. Ditendang langsung dari pemain Matahari. Tendangan bebas untuk SMA Negeri 2. Nomor punggung 2 mengambil tendangan. Kita saksikan kemana arah, dapat dihalangi dari Matahari nomor punggung 9. Ke punggung nomor punggung 12. Dapat dikasih SMA Negeri 2. Nomor punggung 2 langsung ke hadapan. Cukup tenang penjaga. Menangkap bola tendangan dari nomor punggung 5 tadi. Lempar langsung mencari temannya nomor punggung 7. Langsung melebar keluar. Terima kasih panitia, sungguh luar biasa. Pokari sweet, semakin manis. Tendangan bebas, langsung melempar ke gawang, lempar ke hadapan mencari temannya nomor punggung 5. Dapat ditanduk dari Matahari, saudara Pundung. Langsung ke hadapan nomor punggung 9. Dia bekerja sama dengan, iya, dipersalahkan wasit nomor 11 untuk SMA Negeri 2. Nomor punggung 6 mencari temannya. Iya, di nomor punggung 11 Matahari langsung dihadapkan, ditanduk nomor punggung 11. Nomor punggung 11 kembali ke nomor punggung 9, bekerja sama mencari temannya nomor punggung 11. Tendang langsung dapat dihalangi dari pemain SMA Negeri 2. Iya, nomor punggung 6 bekerja sama nomor punggung 4.
Nomor punggung 9 tendang langsung ke hadapan mencari nomor temannya nomor punggung 6 kembali ke hadapan ke belakang. Nomor punggung 11 mencari punduk. Nomor punggung 6 mencari temannya kembali kepada nomor punggung 4 SMA Negeri 2 Matahari. Nomor punggung 11 masih menguasai bola, bekerja sendiri mencari temannya, masih dapat dikuasai. Ternyata bola masih keluar. SMA Negeri 2 punggung 10 masuk digantikan nomor punggung 2. Matahari menguasai bola, nomor punggung 4 tendang langsung ke hadapan mencari temannya nomor punggung 11, ternyata melebar keluar. Tangan bebas nomor punggung 11 SMA Negeri 2. Cari temannya, salah umpan dapat dihalangi dengan cari temannya. Tendangan yang begitu slow dengan santai dapat dihalangi dari pemain SMA Negeri 2 nomor punggung 10. Tendang langsung datang mencari temannya nomor punggung 11. Nomor 5 ternyata tendangan yang belum begitu tepat langsung meleset. Memang sungguh luar biasa perjuangan SMA Negeri 2 masih dapat dikuasai nomor SMA Negeri 2, dapat dihalangi nomor punggung 10. SMA Negeri 2 lagi menguasai bola nomor punggung 5. Wasit telah meniupkan peluit panjangnya, ternyata berakhir sudah. Selamat kepada tim Matahari melaju ke babak semifinal. Terima kasih yang sudah menonton, yang like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih daripada kedua belah tim yang mana telah menunjukkan permainan yang begitu baik.